tambah gede ya. Dari Jakarta. Macet mulai dari mana tadi? Oh, dari Ketanggungan. Berarti yang arah ke selatan ini ya, Pak? Sudah berapa lama macetnya? 3 pagi. Ini rencana mau kemana, Pak? Sudah tahu, Pak, macetnya karena apa, Pak? Banjir. Namanya Pak siapa, Pak? Gunawan. Ini sampai sana kira-kira jam berapa, Pak, kalau macet kayak gini, Pak? Macet berapa lama tadi, Pak? Nah, lumayan ada 2 jam. Lalu lintas padat sekali, Pak. Dari arah Pejagan berarti ya? Ini rencana sampai sana jam berapa, Pak, kalau gini? Kurang tahu, dengan dipastikan. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Asep. Asep. Parah ya, Pak, ini ya? Karena apa sih, Pak, katanya, Pak? Karena apa ini, Pak? Karena apa katanya? Dapat informasi yang jelas. Macetnya seperti apa? Kami dari Polres Tegal bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Kodim, kemudian dengan BPBD, pemadam kebakaran. Dari mulai pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, kami melakukan penanganan efek dari genangan air di underpass Pasurupan. Untuk genangan airnya tadi malam mencapai 1,2 meter. Kemudian dilakukan penanganan, air disedot, kemudian kami juga bekerja sama dengan pengairan untuk mengatur keluarnya arus air di pintu air. Setelah itu kami juga melaksanakan kegiatan rekayasa arus lalu lintas, arus yang dari arah Selawi, dari arah exit tol Adiwarna. Kami sampaikan kepada masyarakat pengguna jalan di sini, di underpass Pasupan ada genangan air, sehingga dari arah utara kendaraan sudah bisa dievakuasi masuk ke tol kembali. Kemudian yang dari arah selatan, kami juga berkoordinasi dengan Polres Brebes untuk mengurangi antrian dengan menyampaikan kepada masyarakat untuk mencari alternatif jalan yang lain.